Wow, instant kill 2 buah loh. Anjir. Dapat A juga loh di sini. 2 loh dapat A, anjay. Halo guys, kembali lagi di channel Kuraiko. Kali ini kita datang game baru yaitu Doom Court yang publisher-nya itu sama dengan Sensei Awakening yaitu Yuzu Games. Nah, jadi ini adalah sebuah game strategi mobil-mobilan gitu, cuy. Nah, di sini sekarang udah mulai. Sebenarnya tadi di awal ada sedikit cuplikan cerita gitu di mana mengisahkan kayak zaman tahun 2057 atau berapa gitu, gue lupa. Nah, di sini gue bakal bikin nick dulu aja Kuroiko. Oke. Kok ilegal, cuy? Oke, sekarang gue kasih nick QWERTY karena gue nggak tahu kenapa nick Kuroiko nggak bisa ya. Nah, sekarang kita mulai aja. Nah, jadi sekarang game ini tuh lagi pre-registration. Kalau seandainya kalian ikut pre-registration itu bakal dapat hadiah senilai $20, cuy. Senilai $20 ya, bukan berarti kalian dikasih duit, tapi dikasih berupa avatar frame, ya gitu-gitulah, ada diamond sama gold juga. Jadi ternyata di sini kita disuruh untuk bikin formasi yang bagus untuk battle kita dan nanti dia bakal battle otomatis. Nah, yang perlu kita perhatiin di sini kayaknya adalah elemen yang kita gunakan. Di sebelah kanan ada tuh elemennya. Untuk saling nge-counter. Di sebelah kiri ada untuk kali 2 kali 3 harusnya untuk mempercepat speednya. Tapi di sini harus level 5 dulu atau VIP 1 unlock. Jadi dipastikan di sini bakal ada sistem VIP ya. Oh, aku nggak nyerang nih. Apa harus diklik ya? Kayaknya enggak sih. Oke. Okay. Wah, ternyata di sini kita dapat email yang banyak banget nih hadiahnya. Kita coba ya. Nah, kita bakal coba gacha, cuy. Spesial. Ini tiketnya gua ada berapa nih? Wih, ada 2000 loh. Oke, kita coba gacha ya. Soalnya mobil gua baru 3. QWERTY obtained from Diamond Draw Hurricane. Ini bintang berapa, cuk? Ini kayaknya bagus deh. Wuh, dapat. Ini dapat apa lagi nih? Ini kayaknya warna biru. Mungkin nggak terlalu bagus ya. Warna biru lagi. Wih, tadi ungu loh. Wih, di kita dapat 1 orange. Orange harusnya GG banget sih. A loh, A, rank A. Widih, mantap. Kita coba lagi, cok. Kita dapetin sampai banyak yang warna orange. Jadi sini karena gue ikut beta tester, jadi dapat gratis tiket buat ini, cuy, buat gacha. Ya nggak terlalu bagus lah. Gue pengen dapat S. Kasih dong S. B doang. Gokil. Gas terus, kita punya 2000, coy. Kok B semua ya? Kayaknya kurang hoki nih. Coba yang common. Common ini tiket kita juga ada 2000. Kita coba. Kita dapat ya cuman warna biru. Oh, ungu tuh. Gua kira warna biru tadi. Cuman B. Berarti mendingan kita gacha yang satu lagi. Dapat A juga loh di sini. 2 loh dapat A, anjay. You have reached chariot limit, please stay again. Lah, nggak bisa lagi. Kita coba spesial aja. Ya, sekarang kita nggak bisa lagi ya. Oh, masih bisa. Ini kayaknya gacha terakhir deh. B. Ya, kita nggak dapat lagi, cuy. Udah dulu deh. Nah, sekarang kita udah punya banyak banget mobil, coy. Kita lihat di mana ya? Di garasi. Nah, kita punya A3 buah, mantap. Nah, ini ada chariot workshop. Kita bisa upgrade melalui di sini juga nih. Kita coba lihat yang A kita tadi. Ini nggak bisa di-upgrade. Ini juga belum. Yang A belum ada yang bisa di-upgrade, cuy. Kita punya 3 A, butuh 2 lagi buat pembantunya. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini bisa di-upgrade nih. Compound. Dia bakal jadi B+. Oke, boleh lah. Oke, kayaknya udah cukup ya. Ada lagi nih. B+ jadi, jadi A juga. Sekarang kita punya 4A. Mantap kali, cuk. Kita masuk ke stage 7 lawan boss. Nah, apa nih line up gak jelas. A dan ini B. Anjay. Nah, sekarang kita udah punya 5 mobil di mana 4A, cuy. Kita coba tes ya.
Wih, di belum ada damage-nya, cuy. Mungkin karena equip-nya kali ya. Soalnya belum gue pasangin equip juga. Tapi bentuknya bagus banget sih ya. Untuk tank-nya atau mobilnya. Gak ada damage-nya loh ke gue. Gue pengen lihat ultinya sih. Apalagi yang merah nih. Kayaknya bagus banget deh ini deh yang paling kelihatan GG. Ayo ulti dong. Yang merah. Ini jangan-jangan mati duluan nih sebelum ulti. Nah, kita lihat. Yah! Itu apa tadi apaan ya? Bukan nyerang anjay, cuman ngebuff doang. Sialan. Enggak terlalu menarik. Ya, bagus mungkin buffnya, tapi enggak terlalu menarik dilihat gitu loh. Defense. Apa tuh? Kayaknya kita terlalu banyak buff deh. Oh, ada skillnya ada 2. Wow, mantap kali. Tapi belum ada damage. Nah, ini kayak gitu. Punya musuhnya ya? Gila, sakit banget, cuk. What? Ini berapa yang mati? Anjay. Pakai aku kita malah jadi agak kalah gini ya. Ini kayaknya harus diatur dulu mobilnya yang cocok karena ini kebanyakan buff doang. Nah, di sini kita udah bisa pakai equip nih. Kita coba cek. Nah, ini nih yang merah tadi kita kasih equip di upgrade terus. Upgrade terus. Ini sampai level berapa ya? Oke, jadi sini chariotnya udah pada gua upgrade. Di sini rata-rata di level 20-an dan bahkan untuk yang warna merah A itu gua jadiin di level 60, cuy. Walaupun sebenarnya maksimalnya itu di level 100 ya, tapi kita coba yang 60 dulu aja. Oke, stage 2. Ini dia. Star Battle. Kayak gimana anjay? Ini baru level 60 loh, belum level 100. Wih, gokil. Kita lihat cuy yang warna merah, harusnya skillnya udah banyak banget sih. Kali 2 udah. Wow, instant kill 2 buah loh. Anjir. Di level rendah kita kasih equip bagus sama level 60. Wah, gokil, easy banget anjir. Inilah keuntungan jadi beta tester cuy. Jadi dikasih berbagai banyak gold, bahan dan segala macamnya. Anjay. Oke, kayaknya sekian dulu video dari gue tentang Doomcar ini. Kalau seandainya kalian pengen pre-registration, nanti silahkan klik link di deskripsi di bawah. Karena nanti kalian bakal dapet hadiah senilai $20. Itu ada frame, dapat diamond, dan juga koin. Dan untuk yang iOS itu belum bisa pre-registration karena masih belum ada gitu ya. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa like fanpage-nya di Doomcar Yuzu Games. Dan sampai jumpa di video berikutnya.